lewat. Marhaban tiba, marhaban tiba. Tiba-tiba Ramadan, Ramadan tiba-tiba. Woi lambung, berisik. Apaan sih? Ganggu aja organ lagi happy. Lagi Ramadan bukannya perbanyak ngaji, malah nyanyi-nyanyi. Tumben si asam lambung jadi soleh. Iya dong, gua mau support si bos menjalankan perintah Tuhan, Bung. Halo lambung, halo asam lambung. Siapa ente? Aku bukan siapa-siapa. Mau apa lu kesini? Cuma mau nanya doang. Kok dari tadi gak ada makanan yang masuk ya? Iyalah, ini kan lagi bulan Ramadan. Oh pantesan, kasian ya kalian. Lah kok kasian? Iya, soalnya kalian kalau gak diisi makanan kan bisa rusak. Enggak lah, iman kita bikin kita strong. Lagian kalau kita sengaja batal sebelum maghrib kan bisa dosa. Enggak dosa kok. Gimana ceritanya gak dosa? Nih, aku kasih paham. Puasa kan 29-30 hari. Kalau kalian gak puasa sehari atau dua hari, dosa kalian bakalan ketutup sama amalan selama 28 hari. Jadi masih bisa dapet tiket ke surga. Iya juga ya. Pasti dia setan. Tapi kan setan lagi diikat kalau bulan Ramadan. Woi organ manusia, jangan salahin gua mulu. Lihat nih, gua lagi diikat. Lah, ini setan beneran diikat. Terus itu siapa? Itu bukan setan, tapi hawa nafsu. Oh, pantesan. Woi asam lambung, jangan dengerin omongan hawa nafsu. Ingat Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsu. Siap, Bung. Gua gak bakal kalah sama hawa nafsu. Halah, dasar cupu. Heh, hawa nafsu. Mending gua disebut cupu daripada jadi penipu, siang batal puasa, maghrib buka bersama.